Baru pasang power plenum, kita mau tes FPS dulu. Oke? Ini masih kendor nih. Di setelan pertama masih kendor ya, masih panjang ini nih. Jedanya. Kita coba. Pakai mimis apa, Bang? Pakai Xlook 13 Green. Oke, tembakan pertama 789. Kita putar lagi. Rp795. Oke, kita putar lagi. Sekali putaran aja. Rp833. Oke, kita putar lagi. Paling tidak minimal 900. Syukur-syukur 900 ke atas. Oke. Kita tembakan 849. Kita putar lagi. 876. Kita putar lagi. 900. Kita putar lagi ya. Siapa tahu kita bisa lebih. Oke. Bismillah. 905. Naiknya. Anginnya masih 2400-an. Output kita pakai 1800. 1800 PSI. Pakai peluru. 800 ya. Oke, kita tembak lagi ya, kita putar lagi. Kita maksimal mungkin. Soalnya slug itu semakin kencang semakin bagus. 922. Kita putar lagi. 911, loh, turun. Kita putar lagi coba. Kita putar lagi. 922 tadi 911. 929. Coba kita putar lagi. Oh, ini udah mentok nih. Kita karena saya potong pendek. Udah mentok. Jadi kita putar aja. 929. Sampai ini bisa. Coba lagi. 925. Kita tembak lagi. 928. Kita tembak lagi. 922. Oke. Oke, teman-teman. Begitu hasil daripada penambahan power plenum ya. Upper hammernya kita lebih panjangin lagi, dia bisa sampai 1000 FPS-nya. Tapi akan sangat boros banget. Ini aja tadi nih, berapa kali tembakan. Anginnya tinggal segitu. Sekitar 2200 ya. Output masih sama tetap di 1800-an. Dan peluru masih pakai ini. Xlook 13 Grand. Oke, teman-teman. Itu saja yang bisa kita informasikan. Oke, gitu aja. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.
maksimal